calon anggota Dewan Kota Palembang dari PKS, Yusri Marina, mengadakan silaturahim dan serap aspirasi di kediamannya. Acara tersebut dihadiri Mustafa Kamal, anggota DPR RI, fraksi PKS Dapil Sumatera Selatan 1. Tenaga kerja kontrak itu mohon dihapuskan, Pak. Aku tidak tahu permen nomor berapa itu. Jadi kalau sudah dihapuskan dengan tenaga kontrak itu, mudah-mudahan, Pak, rakyat kita ini sejahtera. Kita ini dikasih janji-janji. Kasih janji-janji. Misalnya ada yang dijanjikan itu tenaga honorer ini nanti akan ada perubahan undang-undang. Nanti tapi nyata. Padahal kalau pemerintah punya kemauan, kalau dilihat memang ini darurat secara kemanusiaan, presiden itu bisa mengusulkan undang-undang lebih cepat dibandingkan DPR yang mengolahnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Pato Pekis TV melaporkan.